Korek. Untuk PDIP ketika mengumumkan perencanaan jawatannya sebagai naik presiden Parti Keadilan Rakyat PKR. Beliau juga mendapat jawatan sebagai ahli biro politik dan ahli jawatan kuasa pusat parti. Iya. Korek. Tidak ada kena mengena dengan saudara Tamrin. Korek. Saudara Tamrin kawan saya. Korek. Tapi peletakan jawatan saya ini ada kena mengena dengan prinsip. Pembuatan keputusan itu. Korek. Dan juga perasaan korek kepada layanan pucuk pimpinan terhadap pengurusan tinggi negeri Sabah selama ini. Difahamkan sebelum meletakkan jawatan pada usaha di saat akhir dari kalangan pemimpin PKR pusat supaya beliau berubah pikiran. Namun hadir kepada Presiden Parti Bersatu Sabah Datuk Seri Joseph Paine Ketingan ini tetap dengan keputusannya. Beliau menjelaskan ramai penyokongnya akan menyertai tindakannya selepas ini. Selama ini saya tahu bahwa ramai yang menyertai parti selama ini karena mengikut tindak saya. Korek. Mempercayai perjuangan saya. Seperti itu. Korek. Saya percaya di Sabah ini mereka menyokong parti kerana Dr. Jeffrey, bukan kerana parti. Sebelumnya, bekas timbalan pengurusi PKR Sabah Christina Liu turut meletakkan jawatannya sebagai anggota majlis tertinggi parti.